Puluhan bus pengangkut rombongan bobotoh Persib dilempari batu oleh orang tak dikenal. Insiden terjadi saat rombongan dalam perjalanan pulang menuju Bandung. Beginilah kondisi bus yang ditumpangi rombongan supporter bobotoh Persib Bandung sepulang menonton laga final Indonesia Super League di Palembang. Hampir seluruh kaca bus pecah terkena lemparan batu yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal. Akibatnya sejumlah bobotoh luka-luka dan dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk dirawat. Bobotoh sendiri menyayangkan tidak adanya pengamanan dari aparat kepolisian ketika melintas di Jakarta. Jadi pertamanya semua bus sudah diserang. Terus sudah gitu kita lewat kolong jembatan tol yang habis meruya, kita semuanya dilempar. Sudah gitu kena semua pecahan kaca, udah semua kena. Maju lagi sedikit, di bawah tol lagi, itu udah ngehadang lagi semuanya. Diserang lagi semuanya, udah hancur parah. Untuk menghindari aksi balas dendam yang dilakukan supporter pendukung Persib, Polda Jawa Barat telah menyiagakan anggotanya di berbagai titik. Isu yang beredar, bobotoh Persib akan melakukan sweeping terhadap mobil plat B yang berada di Bandung. Komunikasi dengan Kapolda Metro Jaya tentang adanya keributan di wilayah TBC Matupang. Kemudian tapi mereka sudah selesai kembali ke sini. Kita menjaga mungkin di plat B, tapi sampai sekarang tidak ada itu. Tadi hanya isu saja yang beredar bahwa ada plat B di sweeping. Sementara itu pihak pemerintah Kota Bandung akan menanggung biaya perawatan bagi para bobotoh yang dirawat di rumah sakit. Anggi Putra melaporkan untuk NET.